Okey. Jam dah menunjukkan pukul 3 petang. So kita akan mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pada semua cikgu-cikgu, tuan-tuan, puan-puan dan terima kasih pada Dr. Khairul Anwar. So sebelum kita mulakan sesi pada petang ini, kita akan saya akan bacakan beberapa makluman. Okey. Yang pertama, peringatan mesra, pastikan anda off webcam dan off microphone untuk kelancaran webinar. Sila gunakan ruangan chat atau conversation untuk sebarang pertanyaan. Mohon kerjasama untuk tidak ada sesiapa membuat sesi recording dengan tidak menekan butang record. Sesi ini akan direkodkan oleh tim admin Digital Classroom yang akan dikongsi di ruang ilmu portal Digital Learning atau YouTube. Webinar ini boleh direkodkan dalam SPL KPM di bahagian e-pembelajaran. Okay, pastikan anda berada dalam sesi ini sehingga jam 4 petang. Sehingga selesai untuk mendapatkan link form yang perlu anda isi untuk diberikan e-certificate melalui email. Okay. E-certificate ini boleh menjadi bukti untuk anda mengikuti e-pembelajaran dan diserahkan kepada SULDP sekolah. Okey. Saya Cikgu Bella, admin Digital Classroom dan akan menjadi moderator pada petang ini. Okey. Serba sedikit, petang ni ialah webinar sembang santai Digital Classroom bersama Ikon Pendidikan. Dr. Muhammad Khairul Anwar bin Hussein, Guru Penolong Kanan Pendidikan SMK Taman Universiti 2, Johor. Okey. Jadi sebelum kita mulakan, saya persilakan Ustaz Ridwan untuk membacakan doa. Ustaz Ridwan. Ya. Okey, baiklah. Terima kasih Bella. Baik, kita sama-sama membacakan doa sempena majlis kita pada petang ni, dan seterusnya doa ini juga kita bacakan bagi memberkati ataupun kita bagi mengelakkan wabak coronavirus 19 yang semakin membimbangkan dan terutama dalam negara kita lah. Jadi sama-sama kita baca Al-Fatihah. So kita akan mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pada semua cikgu, tuan-tuan, puan-puan dan terima kasih pada Dr. Khairul Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. So, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan hamdan syakiri. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim. Peringatan mesra, pastikan anda ya Allah, kami memohon kepadamu semua kebaikan baik yang cepat. Sila gunakan ruangan chat atau yang ditangguhkan di akhirat. Tidak kami ketahui dan kami berlindung kepadamu dari semua keburukan baik yang cepat di dunia maupun yang ditangguhkan di akhirat yang cepat baik maupun yang tidak cepat. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada ya Allah kami dikembal. Ya Allah, berilah musibah ini dan tukarlah bagi kami dengan apa yang lebih baik daripada ini. Kami berlindung darimu dengan virus COVID-19 ini dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sempurna daripada kejadian. Dan nama Tuhan yang mempunyai anda kekuasaan. Kami berpegang teguh pada Tuhan menguasai alam ini dan kamu lain. Kami bertawakal kepada Tuhan yang hidup yang tidak mati selama-lamanya. Moga kiranya Engkau hindarkan kami ya Allah daripada bala dan wabak ini. Sesungguhnya Engkau maha kuasa setiap sesuatu. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmati mereka yang menggadaikan nyawa untuk kami. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmati mereka dari masa ke semasa yang sedang bertarung nyawa. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami tak mampu dengan azab siksa-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Semoga apa yang Engkau uji ini
Kami mampu sabar dan istiqamah dalam menghadapinya. Bismillahirrahmanirrahim. Asmi syai'un fil ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Baik, kita sama-sama membacakan doa sempena majlis kita pada hari ini dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okay, terima kasih kerana menggunakan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sorry Dr. Khairul, minta onkan balik mic. Anda membutuhkan kemudian sebagai anda membuatkan. Kami berpegang teguh pada Tuhan yang menguasai atas onkan mic Dr. Khairul. Kami kepada Tuhan yang hidup yang tidak mati selama-lamanya. Okey, okey. Kiranya mendapatkan kami yang berpegang dan kepala dan wabak sesungguhnya. Ya Allah ya Tuhan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Tuhan. Syakkan kepada pengajur. Okey. Ya Allah ya Tuhan kami. Terpilih sebagai 50 guru lomba pada tahun lepas memberikan satu peluang kepada saya untuk berkongsi sebenarnya. Dia lebih kepada perkongsian. Maksudnya apa yang telah saya buat selama 20 tahun dalam bidang ni dan bagaimana impaknya kepada masyarakat. Sebab kalau kita tengok kepada apa yang diberikan penekanan untuk seseorang guru itu dipilih sebagai 50 guru terbaik di dunia Yayasan Fakir Foundation ini adalah apa sumbangan dia, apa sumbangan seorang guru itu dalam membentuk masyarakat, bagaimana dia boleh mengubah masyarakat itu sendiri. Maksudnya, apa yang kita buat tu bagi impak kepada masyarakat. Baiklah, kalau dilihat daripada perkembangan, daripada apa yang saya buat dulu, saya tak menjangkakan benda ni akan berlaku, akan apa yang saya dapat. Sebab dulu kita tak ada teknologi yang macam ada hari ini lah. Saya dulu belajar di Maktab Perguruan Ilmu Khas Kuala Lumpur dan saya nampak bidang ini pada awalnya saya tak menjangkakan yang pendidikan khas apa pada masa itu. Orang Maktab ni dan sebelum itu saya tak ada apa-apa pun berkenaan dengan pendidikan, bidang pendidikan ni. Hanya pandukan kepada apa yang berlaku pada masa itu, bidang pendidikan bila Maktab menawarkan diploma yang kami isi ramai-ramai. Masa itu saya di matrik di Kulim Kedah. Okay? Jadi bila dapat tawaran tu saya menyahutlah seruan tu masuk ke dalam bidang ni. Pada awal memang tak tahu apa pun tentang pendidikan khas. Masa itu saya kami ada double major, itu prasekolah dan pendidikan khas. Okay? Prasekolah masih lagi awal. Prasekolah ni berada dalam sekolah harian. Okay. Jadi selepas 3 tahun, tahun 96 sampai tahun 99, kemudian saya dihantar berkhidmat di SKPK Princess Elizabeth. Okay, di sekolah tu untuk sebenarnya untuk murid-murid cacat penglihatan. Okay.
bila saya sampai di sana, berdasarkan apa yang saya dah belajar tentang prasekolah, sebab walaupun double major, tapi kami lebih kepada prasekolah pada awalnya. Sebab praktikal pun banyak di prasekolah, dan hanya pada masa tu tak banyak PPKI. Dan kami pun pendedahan terhadap PPKI itu pun memang adalah pada awalnya. Okey. Jadi apa yang menarik perhatian saya tentang pendidikan prasekolah dan digabungkan dengan pendidikan khas. Okey. Kat situlah bermulanya semua yang saya ceritakan dalam esei-esei yang diminta oleh pihak Faki Foundation. Okey, ada 10 esei, saya ingat lagi. Antaranya ialah apa yang saya buat itu, apa aktiviti, apa program yang saya buat yang berimpak pada masyarakat. Dan pada masa tu saya buat untuk menubuhkan sebuah prasekolah, prasekolah untuk kanak-kanak cacat penglihatan pula tu, memerlukan belanja yang besar. Okay? Dan perkara pokoknya lah murid. APK Princess Elizabeth pada masa tu adalah murid yang dah cukup umur persekolahan, maksudnya 7 tahun, 8 tahun. Okay? Jadi untuk menubuhkan prasekolah, kita memerlukan murid umur 5-6 tahun. Jadi apa yang dibuat, atas galakan juga daripada guru besar saya pada masa tu, Cik Siti Safiyah, saya mencadangkan kepada Cik Siti supaya bagi kebenaran kepada saya untuk menulis surat kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga klinik-klinik apa tu, klinik desa. Okey, jadi saya bagilah surat kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk saya dapatkan data. Pada awalnya saya dapatkan data lah. Okey, dapatkan data tu ambil masa yang lama juga, dalam sebulan dua bulan. Kemudian kami buat sorting dengan saya punya guru besar. Kemudian pergilah ke daerah-daerah yang dah ada alamat tu. Okay, tak ada apa ni, Facebook untuk kita war-warkan. Jadi hanya pergi berdasarkan alamat, dan nasiblah kalau ada alamat tu betul, ada orangnya, jumpalah. Okay? Dan daripada itu saya dapat 12 orang untuk dibawa ke sekolah Princess Elizabeth, mendaftar di prasekolah. Okay. Walaupun prasekolah, disebut prasekolah, tapi pada masa itu murid yang kami dapat ada yang berusia paling muda pun 5 tahun dan paling besar 12 tahun. Okay. Ada adik-beradik 2 orang. Satu umur 8, satu umur 12. Tapi yang 12 tu masuk kemudian. Okay, apa yang menariknya kat sini, kesedaran tentang apa yang kerajaan dah sediakan terutama dalam bidang pendidikan pada masa itu, sangat, bukan kata sangatlah, masih rendah lagi. Terutamanya sebab saya dapat alamat yang tinggalnya di kampung-kampung. Kita termasuk-masuk, mungkin terpaksa masuk, dia ikut jalan kampung. Jadi cabarannya ialah itulah, mencari, seolah-olah mencari hanya berpandukan alamat. Dan apa yang saya dapat daripada situ ialah satu benda yang saya kena terima ialah diversity. Maksudnya kepelbagaian. Pada peringkat awal ni, murid yang masuk adalah berbagai-bagai jenis. Walaupun majornya ialah cacat penglihatan, tetapi selepas 12 orang masuk pada peringkat awal tu, saya nampak kat situ pada tahun 99-2000 tu, kita belum ada lagi kumpulan murid yang dinamakan sebagai multiple handicap. Okay, kita belum ada, kalau perkataan autism tu kita belum popular. Macam saya tak pernah dengar pun autism pada masa tu. Dan juga apa ni, murid yang buta dan pekak. Okay, dan untuk tujuan tersebut, saya mencari maklumat. Pada masa tu kemudahan untuk internet ni sangat sangat limit lah. Saya pergilah ke apa, dulu ada cyber cafe kalau di Lakin tu, ya, depan watak. Okay, dan saya dapatkan maklumat bagaimana mengajar, bagaimana nak mendekati, cara kita nak memindahkan ilmu kita yang, kalau prasekolah tu prasekolah biasa kalau yang saya belajar tu, tapi nak memindahkan kepada bentuk untuk prasekolah pendidikan khas, bukan saja cacat penglihatan tetapi pelbagai jenis.
MK nak share slide ke? Baiklah. Jadi situlah apa pengalaman awal saya dalam terlibat dalam pendidikan khas ni lah. Dr. MK. Line sangkut. Oh, line sangkut. Kita tergendala sebentar. Sekejap eh. Dr. MK. Okey, okey. Tadi putus-putus lah. Tadi putus-putus. Okey. Okay. Alright. Seterusnya, saya, masa saya habis belajar di mata pengkuan ilmu khas tu, selepas 3 tahun, saya confirm saja, saya terus mendapat tawaran belajar untuk peringkat ijazah lah. Okay. Pada peringkat ijazah pertama, saya menyambung pengajian dalam bidang pendidikan khas di UKM. Okay. Semasa di UKM, ambil masa 3 tahun di bawah program PKPG, program persiswazahan guru. Jadi selama 3 tahun saya belajar di UKM dan saya mendalami bidang cacat penglihatan tu. Kemudian pada tahun 2006, saya dihantar ke Maktab Sultan Abu Bakar English College. Okay, di English College saya mula aktif untuk menerbitkan buku-buku audio pada masa tu. Kita tahu untuk sebuah buku braille tu kalau kita nak braillekan buku teks memang ambil masa yang sangat lama dan juga kos yang besar. Jadi alternatifnya ialah inilah menggunakan buku audio dan saya memandang itu sebagai satu benda yang memudahkan untuk murid-murid yang cacat penglihatan ini untuk belajar. Kecuali lah untuk gambar rajah terpaksa dibuat dalam bentuk gambar rajah timbul lah. Okey. Selepas 8 tahun berada di Mata Sultan Abu Bakar, lepas 2 tahun berada di Mata Sultan Abu Bakar, saya ke kementerian tak lama. Tak sampai setahun, kemudian saya patah balik ke Mata Sultan Abu Bakar. Okay, kemudian saya tahun 2011 saya dihantar ke Jepun untuk mempelajari bagaimana orang di Jepun melayani murid-murid masalah penglihatan, masalah pembelajaran, dan saya nampak model kat situ sesuai untuk diaplikasikan kat banyak negara. Jadi apa yang menarik kat sini, selama saya berada di sana, banyak benda yang saya belajar dan balik ke Malaysia, saya dapat applykan benda tu dalam proses-proses rehabilitasi. Maksudnya murid-murid yang datang ke Maktab Sultan Abu Bakar tu, walaupun di Maktab Sultan Abu Bakar tu murid cacat penglihatan yang ada di situ adalah dalam kalangan yang terpilih sebab program itu adalah program inklusif. Jadi murid-murid ni berada di dalam aliran perdana. Tapi banyak juga yang memerlukan bantuan dari segi kemahiran-kemahiran lain. Contohnya saya kenalkan juga masa-masa itu kemahiran reflexology. Kemahiran reflexology ni dapat membantu murid yang pandai juga sebab apa yang mereka belajar, salah seorang murid saya dulu dia gunakan
kemahiran dia urut kaki tu masa di universiti. Jadi at least dia dapat sedikit pendapatan lah berbanding dengan tak ada kemahiran langsung. Kemudian kemudian saya bertukar ke sekolah kebangsaan SMK Taman Taman Daya. Okey, di situlah salah satu program yang saya buat ialah murid yang berumur 16 tahun, murid masalah pembelajaran di Taman Daya tu masalah pembelajaran, murid yang umur 16 tahun saya uruskan untuk mereka belajar di luar. Belajar di luar ni macam mana? Okey. Yang mana yang boleh baca ke tak boleh baca ke, saya akan ambil. Janji dia boleh mengawal tingkah laku dia. Ambil mereka berpakat dia, kita buat persetujuan dengan ibu bapa, kita letakkan mereka ni di CIDB. Sekarang dia lebih dikenali sebagai Akademi Bina Malaysia lah, di Larkin sana. Jadi mereka belajar baiki aircon, belajar pemasangan pipe domestik. Jadi kat sini memberikan mereka ruang yang satu bentuk pendidikan yang lain daripada pembelajaran di sekolah. Sebab kita tahu kalau masa saya mempraktikkan kemahiran pemasangan pipe domestik tu, sebab sekolah Taman Daya tak ada bengkel pipe. Jadi kita bawa murid tu ke tempat yang lebih ideal. Contohnya ke CIDB tadilah, yang mereka belajar dan dapat sijil kemahiran di situ. Dan apa yang membantu mereka untuk meneruskan hidup ialah dengan kemahiran yang ada, mereka akan pergi bekerja. Mereka ada pun pergi bekerja di hardware-hardware. Dan ada juga yang ikut lori aircon. Okay, mereka pasang aircon di rumah. Jadi ini memberikan satu galakan kepada murid lain dan juga buka mata parents. Buka mata ibu bapa, mengalih pandangan bahawa sekolah bukan sahaja tempat belajar akademik, tetapi boleh belajar kemahiran yang sekolah tak boleh sediakan, tapi belajar di tempat lain. Itu antara program awal yang saya bawa murid-murid ini untuk belajar kemahiran. Dan nampak hasilnya hingga sekarang. Tak silap saya, selepas saya buat program tu selama 3 tahun, okay, ada 18 orang murid dah berjaya. Maksudnya murid yang saya latih ni, dia kebanyakannya baca pun tak tahu. Jadi apa yang dibuat ialah kami bantu semasa di CIDB, bantu cara belajar. Kami juga saya juga tunjuk bagaimana cara untuk mengajar murid ini kepada tenaga pengajar di CIDB. Jadi mereka boleh terima murid ini. Dan ramai yang berjaya lah. Mereka seronok dengan itu dan ibu bapa pun bagi kerjasama yang baik. Pokok pangkalnya ialah bagaimana kita sebagai seorang guru ini nak mengubah masa depan murid itu. Itu yang saya ceritakan dalam esei yang diminta oleh pihak Parki Foundation lah. Pada mulanya, penyertaan saya dalam, saya ceritilah sikit tentang Parki Foundation ni. Dalam Parki Foundation ni, saya diminta untuk isi borang tu oleh top 50 yang sebelum saya lah, Puan K.A. Razia. Dia kata isi aja. Saya sebenarnya tak tahu pun nak isi ke tak isi, nak isi sampai minggu terakhir tu baru saya isi dan saya submit. Saya tak ada taruh apa-apa pun, menang ke, tersenarai ke, tapi mungkin rezeki saya lah pada tahun lepas. Dan bila dapat sesuatu penghargaan, saya rasa macam apa yang saya buat dulu tu nampak jelas di mata saya. Benda tu sebenarnya kita boleh buat, siapa-siapa yang bergelar guru tu, sebab kita ni mengubah masyarakat. Okay, saya beberapa siri talk yang saya buat selepas terpilih sebagai top 50 tu, saya selalu menyatakan yang kita ni cikgu, kita adalah pemegang kunci kepada setiap kejayaan murid. Okay, kalau murid tu berjaya, dia memberi impak yang lebih besar kepada murid lain. Dia bukan hanya memberi impak kepada diri kita sendiri saja, bukan memberi impak kepada kualiti sekolah saja, tapi kepada masa depan murid itu dan murid-murid yang lain nampak kejayaan tu. Jadi mereka seronok. Itu menjadikan sekolah sebagai tempat untuk mereka belajar dan mereka nampak peluang. Kalau murid khas ni, kita nak bagi dia peluang untuk bekerja dan boleh pergi jauh. Maksudnya dengan sesuatu kemahiran yang ada. Okey, baiklah. Itu cerita di SMK Taman Daya lah. Kemudian pada tahun 2015, saya dihantar naik pangkat sebagai penolong kanan di SMK Taman Sutera. Di SMK Taman Sutera ni pada masa tu
di dalam proses untuk mendaftarkan daripada sekolah harian biasa untuk program pendidikan khas, sekolah harian biasa kepada pusat bertauliah SKM, Sijil Kemahiran Malaysia. Okay, jadi endingnya saya saya berjaya lah mendaftarkannya untuk dapat pengiktirafan sebagai apa ni sekolah, satu-satunya sekolah harian yang dapat mengeluarkan murid yang dengan nilai SKM. Maksudnya murid pendidikan khas di situ dengan syarat-syarat khas, mereka boleh habis belajar dan jika lulus ujian yang terakhir itu untuk dapatkan SKM, mereka akan dapat SKM. Dan alhamdulillah, walaupun selepas saya keluar daripada Taman Sutera, first batch yang habis tu seramai tak silap saya lah 12 orang dapat SKM. Di situ saya nampak sangat keperluan untuk kita mengubah. Kita sebagai guru ni, kita ubah apa yang murid perlu. Kadang-kadang untuk perhatian semua, murid pendidikan khas ni, kebanyakannya kita perlu fikir untuk mereka. Sebab kita nak harapkan mereka berfikir, kebanyakannya mempunyai limitasi. Okay. Yang mereka tahu ialah nak belajar, suka, gembira. Tapi mereka tak tahu ke mana halanya selepas itu. Kita sebagai guru, kita fikirkan untuk mereka. Seperti selalu yang saya nyatakan kalau saya bagi ceramah. Kata cikgu kena kreatif. Kalau cikgu tak kreatif, terutama yang mengendalikan anak-anak pendidikan khas ni, kalau kita tidak kreatif, kalau kita tidak kreatif, maka anak murid kita pun tak kreatif. Tak ke mana dia. Okay? Itu yang saya selalu tegaskan. Masa saya di Taman Sutera, saya tegaskan kepada cikgu-cikgu. Okay? Anak murid kita ni, kita yang lentur dia. Kita usaha supaya mereka pada akhirnya habis murid-murid pekak, murid cacat pendengaran ni, akhirnya nanti mereka boleh bekerja. Sebab kebanyakan mereka dari segi fizikal tak ada masalah. Baiklah, itu cerita di Taman Sutera. Kemudian pada tahun 2016, saya pindah ke SMK Taman University 2 sekarang ni lah. Okay, apa yang berlaku di sini, saya nampak potensi besar dalam mengembangkan lagi bidang kemahiran murid. Okay, untuk bidang untuk anak-anak murid kita. Saya nampak kalau di Taman Universiti 2 ni, cikgu yang ada di situ, dia ada ilmu untuk pembuatan roti. Okay? Ada ilmu untuk pembuatan roti, ada ilmu untuk ajar murid-murid ni landscape. Okay, jadi kat situ saya galakkan, saya tegaskan kepada guru-guru ni, kita buat sesuatu kemahiran, kita buat betul-betul sampai murid akhirnya berjaya. Dan alhamdulillah, pada tahun lepas, kita ada murid yang keluar dengan diploma kulinari. Walaupun kita tidak mengeluarkan diploma tersebut, tapi kita berjaya menggalakkan murid itu dan memberi keyakinan kepada ibu bapa untuk hantar, dan kita pandu ibu bapa untuk bagaimana anak dia boleh capai sampai ke tahap macam tu. Jadi itu satu kejayaan. Dan Dr. juga mana, apa yang kalau saya boleh mencelah lah, kat mana tu dia ambil diploma? Diploma tu di Danga Bay. Dia ada satu college kulinari. Jadi nampaklah usaha yang dilakukan oleh parent. Kalau kita yakinkan parent boleh terima. Sebab benda ni bukanlah susah sangat nak buat. Okay. Jadi sampai ke hari inilah, murid-murid saya di SMK Taman Universiti 2. Okay, kalau tengoklah saya punya Facebook, saya selalu upkan gambar kami cuma ada hand mixer, sampai sekarang kita ada mesin-mesin industri. Okay, untuk hasilkan roti dalam skala yang besar. Dan kemampuan kita boleh hasilkan hampir 500 pieces roti sehari. Walaupun sekolah kita mulakan PDP pukul 8 sampai pukul 1. Jadi kita nampak kejayaan murid tu. Murid boleh buat sendiri. Itu yang penting. Kita bukan hasilkan produk yang cikgu buat bersungguh-sungguh, endingnya murid. Tapi apa yang berlaku di taman universiti ialah murid mula daripada A sampai Z. Mereka buat sendiri. Dan PJN ini merupakan satu dorongan lah kepada sekolah-sekolah lain untuk mencuba. Dan alhamdulillah lah, ada juga sekolah yang datang melawat. Ada daripada jauh, ada daripada Kuala Lumpur.
ada daripada Perak pernah datang untuk melihat bagaimana kami kami usaha tu ke arah kemenjadian murid. Sama juga dengan attendan tanaman, murid-murid belajar asas tanaman pada tingkatan satu, dan selepas setahun kita bagi pilihan untuk pergi tanaman ataupun pergi roti. Yang mana pergi tanaman, kita fokuskan kepada attendan tanaman. Attendan tanaman ni kerjanya nantilah, kerjayanya lah, mereka boleh bekerja di nursery-nursery, di nursery-nursery pokok lah, yang tanam pokok tu kan, dan juga bekerja dengan majlis perbandaran untuk tanam pokok, dia ikut kontrak tanam pokok tepi jalan tu. At least sekurang-kurangnya murid yang langsung tak tahu nak buat apa selepas sekolah, mereka ada tempat. Okey, itu cerita tentang apa yang sekolah lah. Untuk diri saya sendiri, tahun 2006 saya habis saya punya ijazah pertama, kemudian saya sambung bidang kurikulum dan pengajaran untuk master di UTM. Kemudian pada hujung 2012 saya ambil masa 3 tahun untuk siapkan PhD saya dalam bidang kurikulum dan pengajaran di UTM juga, dan 2016 saya siap sepenuhnya. 2017 tu saya combo. Jadi ini adalah satu perjalanan perjalanan hidup saya sebagai seorang guru lah, sebab saya nampak peluang lebih awal. Contohnya, apa yang saya galakkan ya cikgu-cikgu yang baru-baru posting ataupun yang ada rezeki ruang masa untuk belajar, pergilah sambung belajar. Kerana memang betul kalau kita katakan belajar tu ambil masa, memang betul dia akan ambil masa, tapi dalam masa yang diambil tu adalah kita semua mengisi apa yang sepatutnya kita tahu, dan semakin banyak yang kita belajar, semakin banyak benda yang kita nak tahu sebenarnya. Dan pada saya belajar tu satu perkara yang penting lah untuk sampai ke tahap boleh ijazah Dr. Falsafah. Betul kata orang, tak semua orang boleh, tapi kalau kita tak ada usaha, sekadar kita cakap tak boleh, memang kita tak boleh lah. Jadi untuk mencapai satu kejayaan tu, kita kena usaha. Samalah juga, kita usaha untuk diri kita, kita usaha untuk murid kita. Okay, kita reda dengan apa yang rezeki yang kita dapat. Okay, dan insyaAllah apa yang kita bagi kepada murid, itulah kita dapat. Okay, apa yang murid rasakan untuk kehidupan dia, itulah kita akan dapat rasa untuk kehidupan kita. Dan saya rasa seronok dengan bidang pendidikan. Okey, doktor, kalau saya boleh bertanya. Okey. Apa sumbangan doktor dalam inklusif? Inklusif. Alright. Master saya adalah dalam bidang inklusif, dan juga PhD saya pun dalam inklusif. Okey, walaupun majornya ialah kurikulum dan pengajaran, tapi thesis saya adalah menjurus kepada inklusif. Okey, sumbangan saya dalam pendidikan inklusif ni, sebab saya nampak pendidikan inklusif ni perlu berjalan serentak dengan tahap kebolehan murid. Jadi apa yang saya praktiskan ialah, semasa saya di Maktab Sultan Abu Bakar dulu, saya buat pada masa tu dipanggil sebagai guru pembimbing. Okay, guru resource. Jadi murid yang cacat penglihatan ni, kita perlu bantu dia, terutamanya dalam subjek-subjek tertentu lah, contohnya sains. Okay, kita perlu masuk sekali dengan guru-guru biasa, guru perdana, untuk mengajar mereka serentak dalam kelas tersebut, supaya sebab pendekatan seorang guru pendekatan ni dia agak berbeza. Sebab kalau murid berada di bengkel, kita juga perlu berada di bengkel, dan saya tekankan kat situ ialah kerjasama antara guru perdana dan guru pendekatan khas. Okey, apabila saya buat tu dulu, dari segi praktiknya, kemudian dapat galakan yang sangat baiklah daripada bekas pengetua Tuan Haji Zulkifli, sangat menggalakkan, dan juga galakan daripada Tuan Haji Aminul Huda. Masa itu beliau adalah seorang penolong kanan pentadbiran pada masa itu, dan dia minta saya laksanakan benda itu dengan baik, dan alhamdulillah berjaya. Okey, jadi bila masa saya buat PhD, saya ambil elemen tersebut yang disebut sebagai, kalau di peringkat antarabangsa, sebagai co-teaching. Okay, dalam elemen-elemen co-teaching ni, saya menyumbangkan beberapa model lah. Kalau dalam thesis saya tu, ada 3 model utama dalam co-teaching, yang mana menyentuh secara direct apa yang cikgu, kalau cikgu laksanakan pendidikan inklusif,
pengisiannya adalah coaching, salah satu pengisian utamanya. Jadi itulah sumbangan saya dari segi akademik, penulisan akademik. Saya menghasilkan 3 model dalam pendidikan inklusif dan boleh di kalau nak tengok boleh tengok di saya punya research kit dan juga saya punya Google Scholar. Okay, di situ saya ada nyatakan bagaimana pelaksanaan co-teaching dalam pendidikan inklusif. Okay. Dari segi inklusif pada awal pendidikan inklusif di Malaysia kita hanya berteraskan kepada akademik. Okay. Jadi apa yang berlaku dalam model tersebut yang saya kenalkan itu termasuk juga sekali dengan inklusif sosial, sebab tanpa inklusif sosial, anak murid kita yang pendidikan khas ni, bagaimana mereka nak menyertai kumpulan murid perdana. Jadi inklusif sosial perlu menyokong supaya sekaligus mereka dapat diterima dalam aliran perdana lah, dalam belajar bersama-sama murid-murid aliran perdana ni. Okey, doktor. Okay. Untuk... apa agaknya elemen yang paling penting ada pada seorang guru perdana nak mengajar murid inklusif? Okey. Apa benda yang paling penting? Satu ialah penerimaan. Penerimaan. Kita kena tahu yang murid mempunyai pelbagai kebolehan. Okey. Ada murid perdana yang boleh, ada murid pendidikan khas yang boleh. Ada juga murid perdana yang tak boleh, tapi murid pendidikan khas ni boleh. Jadi kita kena terima diversity tersebut. Maksudnya kepelbagaian. Jadi sebagai guru perdana, kita kena ada, sebagai guru perdana, kena ada satu sifat menerima. Okay, bila kita menerima, barulah mudah untuk kita merancang. Sebab untuk melaksanakan inklusif ni, perlu ada kerjasama dari segi perbincangan pada peringkat awal. Maksudnya, bagaimana murid ni kita nak tempatkan, apa mata pelajaran mereka, apa kebolehan mereka, dekat mana kedudukan dia dekat dalam kelas, apa bentuk pengajaran yang sesuai, bahan yang kita gunakan. Sebab tak semua, kalau kita inklusifkan murid masalah pengajaran, kalau kita kasih 10 latihan untuk murid perdana, murid pendidikan khas mungkin boleh mencap. Kalau kita bagi 10 kepada murid yang slow learner, agak tidak adalah bagi mereka. Jadi kita bagi kurang daripada itu dan kita mudahkan. Kalau kita inklusifkan murid cacat pendengaran contohnya, okay, kita perlukan pembantu dari segi untuk kita buat, perlukan interpreter, jurubahasa isyarat dan cikgu apa peranan di situ. Jadi perbincangan sebelum pengajaran, pelaksanaan pengajaran dan selepas pengajaran tu elemen penting yang guru sebagai guru perdana kena ada. Maksudnya kat sini penerimaan kepelbagaian. Okey, kita ada beberapa soalan daripada peserta kita kat hari ni. Okey. Boleh bagi tips untuk tangani murid yang hadapi masalah pertuturan? Murid ni kat mana? Di sekolah lah. Di aliran. Maksudnya di PPKI lah. Ya. Okey. Murid masalah pertuturan ni, dia satu kumpulan baru yang masuk ke PPKI. Sebab sebelum ni kita ada murid masalah pembelajaran dan 7 lagi kategori lain. Jadi untuk kita mengendalikan murid-murid yang mempunyai masalah pertuturan ni, kita kena pertamanya kita kena bincang dengan ibu bapa lah. Apa bentuk, apa perkataan yang dia boleh cakap dan bagaimana ibu bapa mengendalikan murid ini terlebih dahulu di rumah. Okey, bila kita dapat apa yang berlaku di rumah, kita tahu apa yang berlaku di rumah dan apa murid boleh, apa murid tak boleh, kat situ baru kita sambung. Kita sambung dengan ilmu. Okey, sebab kebanyakan ibu bapa ni mereka tak ada knowledge. Bukan tak ada langsung. Ada, tapi knowledge mereka tak sebanyak seorang guru. Jadi bila kita dapat murid yang ada mempunyai masalah pertuturan ni, yang macam-macam, okay. Jadi kita perlu ambil masa, kalau saya lah, saya praktisnya, saya akan bagi masa selama seminggu awal untuk kita observe dulu. Kita tengok dulu perubahan tingkah laku, apa yang dia cakap, bagaimana dia bercakap. Sebab kebanyakan murid yang punya masalah pertuturan ni juga, dia datang dengan package yang lain. Contohnya autism. Okey, ataupun dia slow learner, ataupun dia ada masalah-masalah lain dalam artikulasi, organ-organ artikulasi. Jadi banyak benda yang kita boleh bantu sebagai seorang guru. Kita boleh rancang untuk bekerjasama dengan
agensi-agensi lain lah, contohnya dengan kalau pendidikan khas mereka ada speech therapist di pusat 3PK . Jadi kat situ kita boleh rujuk juga di hospital-hospital, dan juga banyak NGO yang boleh membantu sebenarnya kalau kita buka, kita tengok, kita surf di internet, ada banyak elemen-elemen yang kita boleh bantu. Jadi untuk kita menangani tersebut, kita bukan pakar dalam bidang perubatan. Jadi kita perlu serahkan kepada kumpulan pakar, kumpulan yang mahir untuk mengendalikan murid ni, untuk dapat tahu apa aktiviti-aktiviti yang secocok dengan mereka, yang sesuai dengan mereka, dan kita aplikasikan di sekolah. Jadi sedikit sebanyak dapat membantu murid ni lah. Okey, soalan seterusnya, bagaimana doktor menggalakkan anak-anak MBK ke fungsian sederhana yang berada di PPKI untuk masuk inklusif di arus perdana? Kebanyakan parents keberatan untuk membenarkan anak-anak naik ke inklusif. Okey, sekarang ni, bila perkataan inklusif ni keluar daripada bumbung lama, maksudnya kefahaman lama tentang inklusif, maksudnya murid inklusif mesti boleh belajar, mesti berada di kelas sepenuh masa, okay, mesti mengikut pengajaran biasa, mesti mengikut apa yang murid perdana buat. Okay, itu adalah fahaman lama. Inklusif yang baru ialah kita bersifat holistik. Okay, kita nampak murid ini mata pelajaran apa dia boleh pergi. Okay, contoh kawan saya, anaknya cuma autism, cuma boleh diinklusikan untuk bahasa Inggeris saja. Jadi murid ni pergi ke subjek bahasa Inggeris. Okay, subjek-subjek yang lain kita sikit-sikit. Okay, sebab kebanyakan yang low function ini, bukan low function, kebanyakan yang kefungsian sederhana ni, mereka boleh belajar subjek-subjek mata pelajaran-mata pelajaran tertentu. Okay, untuk kita praktis, macam saya praktis dalam mata pelajaran pendidikan jasmani pada peringkat awal. Okay, semua murid, kalau di Taman C2 tu, semua murid akan mengikuti pendidikan jasmani sekurang-kurangnya sebulan sekali dengan murid perdana. Kita akan match betul-betul jadual sama dengan murid perdana, sebab mudah untuk kita kendalikan. Dan cikgu pendidikan khas di situ, cikgu perdana di situ, murid khas di situ, murid perdana pun di situ. Jadi dari segi sosialisasi mereka akan berkembang dengan baiklah. Dan penerimaan murid perdana pun memang satu benda yang sangat-sangat menakjubkanlah kalau kita tengok bagaimana mereka. Sebab kita kena ingat generasi yang berada di sekolah sekarang. Okey, bilik inklusif ni diwar-warkan. Okay, kita ada satu generasi yang akan keluar beberapa tahun yang akan datang ni, akan keluar dalam masyarakat yang memahami keperluan anak-anak khas, yang tahu, yang ada knowledge tentang anak-anak khas ni, sebab kita laksanakan inklusif, mereka nampak, mereka lihat. Kita sebagai guru, kita janganlah beranggapan yang murid ni akan menerima sebagaimana guru menerima, sebab murid ini berada pada umur mereka, dan bila mereka keluar sedikit sebanyak mereka akan matang, dan perkara ini akan menjadi bila melihat anak-anak, bila melihat kawan-kawan mereka yang berkeperluan khas ni, mereka dah biasa, sebab kelompok yang berada di sekolah sekarang ni diberikan knowledge dari segi perasaan inklusif ni sendiri. Okay, macam mana saya ingin membantu murid yang ada autism di kalangan yang kira pandai, sebab murid ni berada di kelas perdana. Alright, murid autism yang pandai kebanyakan dia dalam guru Asperger. Okay, murid-murid dia boleh belajar. Dulu masa saya mengajar di SMK Taman Daya, saya ada satu murid yang memang pandai, Irfan nama dia. Untuk mengendalikan murid ni, kita kena tahu apa dia punya kebolehan dia dulu. Okey. Macam murid yang saya pernah saya kendalikan tu, dia boleh belajar lebih baik daripada murid biasa, tetapi dia ada masalah tingkah laku. Okey. Tingkah laku ni kat sini ialah pertama, murid ni walaupun dia pandai, walaupun dia boleh belajar macam murid biasa, tapi dia perlukan seseorang untuk bantu dia. Bantu dia di kelas supaya, contohnya saya akan pergi ke kelas pada peringkat awal-awal, kalau kata tingkatan 2, tingkatan 1 tu, saya masuk dulu kelas, saya kena terangkan, okay, kita ada murid pendidikan khas dalam ni. Kena beritahu, kena jelas betul-betul pada murid biasa, dan juga kena collaborate dengan guru subjek lah. Yang murid ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. So murid lain akan faham. Okay, bila murid lain faham, memang kalau dari segi kita katakan penerimaan tu
tak akan dapatlah 100%. Sebab memang sifat kanak-kanak kan, sifat kanak-kanak yang dia suka musik, dia nampak pelik, itu biasa pada murid perdana. Tapi kita terangkan pada peringkat awal. Jadi apa yang berlaku, murid saya yang dulu, Ifan tu dia boleh belajar, dia dapat banyak A untuk PMR macam tu. Kemudian SPM dia pun bagus. Cuma masalahnya lah tingkah laku lah. Kadang-kadang, contohnya, dia punya sebutan English dia, American English. So, kerap kali guru bahasa Inggeris dia, beritahu, Ifan kadang-kadang mengganggu saya sebab dia selalu membetulkan saya punya pronunciation. Jadi, itu antara benda yang kita sebagai guru, kita kena bagi tahu dia. Kalau cikgu sebut tu, cikgu bukan sebut macam awak sebut. Cikgu sebut British punya pronunciation, jadi lain. Jadi itu tugas guru. Okay, macam murid saya itu, dia asyiklah masalah dia tu satu lah. Bila bahasa Inggeris, dia membetulkan sebutan cikgu, membetulkan sebutan kawan-kawan dia. Jadi itu agak mengganggu. Tapi dengan modifikasi tingkah laku, dengan strategi yang kita gunakan, kalau saya selalu cakap, kalau Ifan nak duduk kelas ni, Ifan kena ikut kelas ni. Okay, kena ikut orang lain. Kena tunjukkan Ifan boleh skor dengan baik dalam peperiksaan. Tapi lama kelamaan dia boleh buat, lama-lama dia boleh bergaul. Dia antara murid yang sampai ke tingkatan 6 lah pada masa tu. Murid masalah pengajaran, dalam grup masalah pengajaran yang boleh sampai ke tingkatan 6. Okay. Seterusnya, Assalamualaikum Doktor, daripada Amir Ikhwanuddin. Apa tips yang doktor boleh berikan kepada mereka yang mempunyai degree dan master dalam bidang pendidikan khas dan berminat untuk mengambil PhD berkaitan bidang kurikulum dan pengajaran, iaitu co-teaching dalam pendidikan khas masalah penglihatan? Okey, ada banyak peluang. Contohnya, satu kawan saya di sinilah, sekarang ni Dr. Anwar Syam. Dia juga menyentuh tentang apa yang saya sentuh dalam co-teaching, dan dia buat juga co-teaching untuk dia punya PhD. Dan saya nampak ruang, bukan saja masalah pelajaran. Co-teaching ni terlibat dengan apa sahaja berkaitan dengan pengajaran. Jadi kalau cikgu yang bertanya tadi nak sambung dalam bidang masalah, dalam bidang co-teaching ni, saya sangat galakkan. Sebab kita tahu, inklusif kalau tak ada pengisian, inklusif tu akan habis. Sebab seolah-olahnya kita hantar murid ke kelas perdana dan kita biar saja itu. Seolah-olahnya. Kalau kita ada buat co-teaching, dia dapat membantu. Nampak sangat-sangat membantu murid tu semasa mereka berada di kelas perdana lah. Kalau masalah penglihatan tadi, memang co-teaching sangat perlu. Kalau dulu kita ada guru pendamping, dan guru pendamping itu, sistem guru pendamping dulu, dia hanya berada di kelas dan membantu. Tapi untuk co-teaching, yang dikenalkan, co-teaching ni sebenarnya dikenalkan oleh Marilyn Fran di USA. Jadi saya dapat kontak secara direct dengan Marilyn Fran, dan dia sangat galakkan dalam semua bidang, dia kata. Walaupun pada asalnya co-teaching ini adalah untuk English, tetapi bila saya masukkan elemen pendidikan khas, dan dia sangat sangat tertarik dengan apa yang berkembang, apa perkembangan co-teaching ni di negara kita. Dan saya sangat galakkanlah kalau Cikgu Amir nak menyambung PhD dalam bidang ni. Kita walaupun guru-guru ada PhD, dia membuka satu advantage untuk kita melihat dunia luar. Maksudnya lebih banyak yang kita explore. Okay, saya sangat galakkan cikgu-cikgu untuk belajar. Tak salah untuk kita mempunyai PhD tapi berada di sekolah, sebab peluang untuk melihat lebih banyak dari segi amali, dari segi praktis adalah di sekolah. Dan you tak ada salah untuk untuk kita berada di sekolah untuk grab peluang ini. Berada di sekolah, berada di lapangan adalah satu peluang yang sangat-sangat diperlukan untuk kita develop sesuatu ilmu. Jadi secara praktis sangat 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 bagus. Saya suka. Okey, soalan seterusnya, boleh bagi tips untuk PDPC yang berkesan untuk kumpulan MBK yang multifunction? Pekak buta, autism buta. Okey. Untuk dapatkan satu sesi pengajaran yang baik untuk mereka, tipsnya ialah kita kenal apa kebolehan dia, okay. Kemudian kita observe dulu. Kita observe, kalau saya, sebab saya ada center untuk murid-murid yang multiple handicap ni. Jadi, saya bagi peluang observation,
dua minggu dulu. Apa yang berlaku dalam dua minggu ni? Kita lihat kebolehan dia, kita lihat part mana yang kita perlu bantu dia dulu. Okay, untuk laksanakan pengajaran yang berkesan untuk mereka ni, kita kena tahu masalah. Kalau kita tak tahu masalah dia, macam mana kita nak rungkaikan kebolehan dia, macam mana kita nak highlightkan kebolehan dia. Itu yang penting. Okay, kemudian kena ada satu perancangan yang sistematik. Kalau tak sistematik, dia tak jadi. Okay, maksudnya apa yang kita rancang tu, kita buat perancangan 3 bulan. Saya lebih suka perancangan 3 bulan sebab apa yang berlaku di situ kita dapat observe dan dapat patah balik. Okay? Jadi apa yang kita laksanakan dari segi apa ni, dari segi pengajaran, bahan yang kita gunakan, pedagogi yang kita gunakan, ia akan bagi impak, bagi kesan. Okay? Kita kena ingat kurikulum yang ada itu adalah panduan. Okay. Kita sebagai guru, kita yang kena kreatif untuk buat, untuk kendalikan aktiviti tu, untuk kita dapatkan aktiviti apa yang sesuai untuk mereka. Dan satu lagi yang selalu saya bagi apa ni penjelasan kepada guru-guru ialah, belajar, murid yang belajar dia kena ada challenge. Kalau tak ada challenge, dia tak belajar. Contohnya, ada kadang-kadang guru kita tengok dia bagi latihan sama aje. Okay, murid tu datang daripada Januari sampai ke Oktober, bagi latihan yang sama. Itu tak ada challenge. Pada saya, sekali kita bagi latihan, sekali dia sudah buat, dah boleh buat, jadi kita bagi latihan yang lain supaya dia dapat satu cabaran. Bila ada cabaran, itulah pembelajaran, itulah proses pembelajaran. Okay? Kalau tak ada challenge, itu proses pengulangan. Dia ulang-ulang-ulang tak bermakna. Sebab bila dia dah mahir satu, terutama yang multiple handicap, bila dia sudah mahir satu kemahiran, kita jangan ulang lagi. Okay, kita pergi ke kemahiran yang level yang seterusnya, makin tinggi. So perancangan yang baik akan menghasilkan apa ni, PDP yang baik dan kejadian yang memang akan cantik lah lepas tu. Okay, soalan daripada YouTube, bagaimana masa depan pelajar PPKI yang berkefungsian rendah? Oh, kalau kita sebut pasal masa depan kan, masa depan kita sebagai guru yang tentukan ke mana hala tujunya. Kalau di sekolah rendah, mereka ada 6 hingga 7 tahun. Kalau di sekolah menengah pun sama, mereka ada 5 hingga 6 tahun untuk belajar. Dan apa yang kita perlu ialah, okay, kita tanya dulu parent dia. Okay? Tanya parent dia, apa perancangan untuk anak dia? Okay? Okay, biasanya parent akan bagi perancangan ini. Okay, then kita akan sit sama dengan parent, kita duduk sama, kita bincang secara profesional. Itu selepas habis pembelajaran sepanjang tempoh mereka berada di sekolah tu, 12 tahun mereka berada di sekolah, okey, daripada sekolah rendah, prasekolah sehingga sekolah menengah, apa yang ending product dia akan jadi macam mana. Okey, kalau parent kata saya nak anak saya bekerja di rumah, okey, kita bagi daripada awal dia masuk ke sekolah menengah tu, kita bagi kemahiran untuk dia selaras, sama untuk dia, katalah pemurid tu boleh buat kemahiran asas saja, katalah untuk apa ni, sekarang ni kalau kita mahir dalam lipat kertas, lipat macam origami tu, kita boleh letak dalam frame, kita boleh pasarkan seluruh dunia, betul? Jadi itu antara kemahiran-kemahiran yang mereka boleh capai. Jangan kita anggap murid-murid yang multiple handicap ni dia tak boleh buat apa. Okay, kalau kita sendiri beranggapan mereka tak boleh buat apa, memang tak adalah. Kalau kita nak cerita pasal masa depan, memang sukarlah untuk mereka. Kita kena pandang jauh. Sebagai guru, kita kena pandang jauh, kena pastikan yang anak murid kita ni akan ada pekerjaan, akan ada kerjaya daripada masa depan. Sekecil-kecil kejayaan itu boleh hadir dengan kreativiti guru. Kita kena fikir macam yang saya cakap, kita kena fikirkan untuk mereka. Kita jangan tunggu mereka fikir mereka nak jadi apa. Okey, dua soalan terakhir. Yang pertama, bolehkah murid autism belajar bersama-sama murid prasekolah biasa? Sekiranya diletakkan bersama-sama, bagaimana guru nak mengendalikan keadaan tersebut? Okey, untuk prasekolah murid yang mengalami yang murid-murid autism. Okey. Sekarang ramai murid autism di prasekolah biasa. Sebab saya ada setiap minggu. Sekarang ini cutilah daripada kursus-kursus. Saya setiap minggu ada kursus untuk guru-guru prasekolah biasa. Bagaimana mereka nak kendalikan murid-murid autism yang berada dalam kalangan anak-anak murid mereka. Okey.
Yang pertamanya kita kena tahulah tahap autism tu macam mana. Okay, and then sebagai guru kita kena tahu tahap dia, kena consult dengan parent yang anak dia boleh macam mana. Okay, sebab untuk autism dia ada 2-3 peringkat lah. Maksudnya yang boleh buat sosial, yang boleh buat pembelajaran. Sebab kebanyakan mereka bila dapat surat penempatan daripada doktor akan mengatakan program inklusif. Okay. Pertamanya, kita kena tahu adakah anak itu bersedia ataupun anak itu berada dalam setting prasekolah biasa. Okay. Dalam setting prasekolah biasa ni, kita kena tahu yang setiap prasekolah tu dia ada 25 paling kurang muridnya. Jadi kalau kita meletakkan satu autism severe dalam tu, apa akan terjadi kepada autism severe tu? Kita kena akur kepada kita kena akur yang bukan semua murid, bukan semua ibu bapa boleh menerima anak severe, anak autism severe dalam setting prasekolah biasa. Dan kita kena ada satu alternatif untuk hantar mereka ke prasekolah pendidikan khas sendiri. Dan kalau anak murid, kalau autism itu hanya autism mild sahaja, tak ada masalah. Okay? Kita hanya perlukan ibu bapa bantu guru, dan guru itu sendiri perlu ada knowledge tentang bagaimana nak mengendalikan anak ni. Okay, kalau dia hanya ada masalah tingkah laku yang mild saja, itu tak ada masalah, boleh kita inklusifkan. Tapi kalau yang severe, saya ada juga murid yang saya pernah dapat masa saya mengajar di Princess Elizabeth dulu. Jadi severe, bayangkan dia cacat penglihatan dan autis. Dan boleh berdiri di atas pintu almari, bukan berdiri di atas almari, berdiri di atas pintu almari. Bayangkan bagaimana kalau murid itu ditempatkan dekat kelas biasa dengan 25 orang murid, murid-murid berdana. Cikgu nak mengajar pun susah. Jadi kita kena bagi tahu kepada parents, kita kena bagi tahu kepada pihak perusahaan sekolah yang mereka ini perlu dihantar ke sekolah khas. Okay, bukan semua autism boleh berada dalam setting inklusif. Sebab kita tahu autism, masalah paling besar adalah mereka nak menyesuaikan diri. Proses menyesuaikan itu lama. Itu antara perkara yang saya selalu tekankan kepada ibu bapa yang selalu menghadiri saya punya talk lah. Sebab mereka kena tahu yang tidak semua autism boleh berada dalam setting inklusif. Okay, soalan terakhir Dr. Perlukah murid yang fokus pembelajarannya sekejap dan masuk ke kelas pemulihan? Kalau boleh, berapa lama perlu kita ambil untuk nak buat observation? Observation untuk murid yang disebut tadi itu, sampai kita dapat, sebab kita buat observation, kita nak tahu apa, kita kena ada satu syarat-syarat bertulis. Kita nak murid yang ni tahan sampai ke tahap macam mana. Contohnya boleh duduk diam, boleh menjalankan aktiviti mengikut panduan yang diberikan oleh guru, boleh dibimbing, boleh menjalani aktiviti individu, pairing, aktiviti bulan. Jadi kalau dia boleh sampai ke tahap itu, jangka masa observation ya semakin lama semakin kurang. Jadi observation ni tidak ada satu jangka masa dia khas. Maksudnya sampai 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kita tengok berapa lama yang kita tak ada sampai ke tahap macam tu. Kalau murid tu minggu pertama kita masukkan, minggu kedua kita masuk, kita tengok dah okey. So apa yang kita nak betulkan dari segi tinggal laku pembelajaran dan semua tu bergantung kepada apa yang kita dah dapat data tu lah. Tak semestinya kita wujudkan satu jangka masa tertentu, sebab dia bergantung kepada murid. Sebab murid khas ni, kurikulum untuk murid khas ni, dia hadir kemudian. Sebab kita nak tahu murid ni apa yang kita perlu isi. Dia macam sebuah jar, sebuah cobalang yang kosong. Okay. Kurikulum tu datang kemudian kita isi macam tu. Dia bukan macam murid perdana. Kalau murid perdana, jar itu sudah penuh. Jadi dia hanya lalu saja kurikulum yang kita sudah rancang untuk mereka, yang sudah ada untuk mereka. Tapi anak-anak khas ni, kurikulum tu datang kemudian. Kita buat penyesuaian kurikulum, penyesuaian apa yang mereka perlu, apa pemberatannya, bagaimana dilaksanakan, berapa subjek yang kita boleh dapatkan, berapa subjek yang kita boleh tekankan kepada mereka. Itu perlu. Kalau kita
apa ni, buat satu jangka masa observation, kita tetapkan katalah 3 bulan. Selepas 3 bulan apa jadi? Itu tak ada untuk dia. Kalau dia boleh, kenapa tidak selepas 1 minggu? Kenapa selepas 2 minggu? Itu persoalannya. Jadi saya suka menyarankan kat sini, kita kena wujudkan dulu garis panduan apa yang kita nak tengok. Apa perubahan tingkah laku yang kita nak? Apa bentuk pengajaran yang, apa strategi pengajaran yang kita perlu ada untuk murid-murid ni. Jadi dekat situlah baru kita rancang. Maksudnya apa yang kita dapat, data yang kita dapat, kata kita nak buat observation, kita nampak murid ni untuk masalah, untuk berada dalam kumpulan kecil tak ada masalah, untuk berada dalam pairing tak ada masalah, untuk menjarak individu tak ada masalah. Tapi masalahnya ialah tingkah laku. Contohnya kalau dia ada dalam kumpulan lebih daripada 5 minit, dia akan mula bertingkah laku yang mengganggu orang lain. Dekat situlah poinnya. Maksudnya aktiviti kumpulan boleh dilaksanakan tapi untuk jangka masa tertentu sahaja, kemudian kita tarik ke aktiviti pairing ataupun individu. Jadi dekat situlah kunci kejayaan untuk sesuatu sesi pengajaran. Kita buat dalam bentuk spiral. Kalau macam saya suka buat dalam bentuk spiral sebab tidak semua murid, katalah kita ada 5 orang murid khas, 5-5 murid itu tak semestinya boleh mengikut pembelajaran 30 minit. Jadi kita sebagai guru, kita kena kreatif. Murid A, B mungkin boleh 5 minit. Murid C, D mungkin boleh 15 minit. Jadi perlu ke kita merancang selama 30 minit untuk seorang murid? Sedangkan pengajaran yang perlu adalah untuk dia adalah 5 minit. Kita kena ingat, kalau murid tu autism, kita dalam masa pukul 7.30 sampai pukul 1 tu kita ajar dia. Kalau asas bacaan, kalau kita boleh bagi dia duduk diam dan betul-betul konsentrasi dalam masa 5 minit daripada beberapa jam yang dia ada tu, sebab kita nak tahu dia punya peak time, kat mana kita nak selitkan pengajaran tu. Itu yang penting. So sebagai seorang guru, kemahiran buat observation, kemahiran kita nak tengok secara klinikal, kemahiran kita untuk mentafsir kebolehan murid tu sangat penting. Sebab tu saya kata cikgu kena belajar, cikgu kena jadikan satu apa, budaya belajar tu sendiri, budaya melihat dunia luar, bagaimana orang mengenal, bagaimana orang mengendalikan murid-murid pendidikan khas ni. Kita jangan anggap kita buat jadual daripada pukul 7.30 sampai pukul 1.5 minit tu, murid akan ikut semua setiap minit yang kita tetapkan. Tidak. Sebab murid khas ni dia ada berbagai lagi, dia punya apa ni, keperluan-keperluan lain yang kita kena terapkan. Sebab tu dari segi pengajaran prasekolah, saya suka kadang-kadang saya mengajar juga di universiti, di universiti swasta. Saya suka bila sesi-sesi praktikal. Saya nampak cikgu, bagaimana cikgu mengendalikan murid-murid prasekolah yang ada autism, yang ada slow learner ni. Mereka buat sistem yang saya nyatakan tadi, iaitu spiral. Okey, 5 minit tukar, 10 minit tukar, 15 minit tukar. Jadi satu benda yang barulah dalam sistem pendidikan kita. Okey, doktor, terima kasih banyak-banyak bagi pihak Digital Classroom. Kami merakamkan ribuan terima kasih atas kesudian doktor untuk berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu bersama kami. Moga ilmu ini bermanfaat untuk kami semualah, terutama guru-guru pendidikan khas dan amnya kepada guru-guru perdana juga. Okey, yeah. Sebab murid pendidikan khas sekarang ni kita ada zero reject policy kan. Jadi kita perlu menerima seadanya bila mereka di sekolah. Betul. Okey. Terima kasih banyak doktor. Sama. So kita teruskan dengan sesi seterusnya, iaitu ini ialah link untuk borang kehadiran pada hari ini. Okey, kepada penonton semua boleh layari link ini dan masukkan kata laluan ini sebagai bukti bahawa anda berada di dalam sesi pada petang ini untuk dapatkan e-certificate. Okay, link ini hanya akan dibuka selama sejam sahaja dari masa tamat webinar dan boleh diisi sekali sahaja. Jangan share link ini di tempat lain. Masukkan email yang betul supaya sijil dapat masuk dalam inbox anda. Okey? Sebelum saya ni, saya pergi sekejap. Untuk malam ini kita ada webinar bersama saya
digital storytelling, okay, pada pukul 9 hingga 10 malam. Okay, sekian, terima kasih. Sebelum anda keluar, sila klik butang hang up. Okay, saya kembali ke link ini. Okay, terima kasih semua. Manik urai ke mana? Manik urai. Pengumuman semua penonton, semua rakaman video ini nanti boleh diperolehi di channel YouTube Digital Classroom, dan juga kami akan muat naik di ruang ilmu dalam portal pembelajaran digital KPM. Okay. Dah dapat eh? Terima kasih.